Boleh saya katakan atau mungkin berani saya katakan, antara perang Badar, walaupun mungkin kita jarang baca, dengan perang Waterloo, yang mana lebih dekat di hati tuan-tuan? Tahu tak perang Waterloo ni? Perang Napoleon. Perancis lawan British. Perang Napoleon mungkin kita pernah belajar, dengan perang Badar, hak mana lebih banyak ilmu dan pengetahuan kita antara dua perang ni? Confirm, berani saya kata perang Badar bersama tuan-tuan. Betul atau tidak? Sebab benda ni diulang-ulang. Benda ni di-recycle setiap masa. Bahkan berani juga saya katakan perang Uhud lebih banyak berada dengan tuan-tuan berbanding perang dunia pertama. Tuan-tuan belajar perang dunia pertama. Tapi sebab belajar jarang-jarang, sikit-sikit benda tu tak melekat. Sebab roh kehidupan bagi sejarah itu kurang diberi perhatian berbanding dengan kisah-kisah dalam Al-Quran. Tapi penghayatan itu perlu diberi. Kenapa tuan-tuan? Kehidupan kepada roh inilah yang memberi makna yang paling besar untuk kita menghadapi peristiwa akhir zaman. Kenapa saya mengatakan demikian? Sebab dalam salah satu hadis yang disebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kamu akan mengikuti jejak-jejak umat-umat yang terdahulu. Maksudnya manusia yang berada di ambang akhir zaman, manusia-manusia seperti kita, akan ada perangai mereka, sifat mereka mengikuti umat-umat yang terdahulu. Bila kita memerhatikan umat-umat terdahulu di dalam Quran, memang ada pelbagai ragam fashion-fashion mereka. Terutama sifat-sifat yang membentuk perlawanan dan pertentangan dengan para utusan-utusan Allah Subhanahu wa taala. Sebagai salah satu contoh, Nabi Allah Nuh alaihi salam adalah salah seorang Nabi dan Rasul yang diberikan umur dan usia antara yang paling panjang. 950 tahun Nabi Allah Nuh berdakwah. Tetapi yang berjaya didakwahkan oleh Nabi Allah Nuh, yang beriman kepada Nabi Allah Nuh cuma berapa orang? Yang terselamat di atas kapal tu berapa orang? 83 orang. Bayangkan tuan-tuan, 950 tahun yang beriman dan jadi pengikut dia 83. Kalaulah kita ambil purata, setahun seorang berjaya didakwahkan dah berapa tahun? Dah 950 orang. Tapi 83 je. Nak habaq berbelah-belah tahun purata, baru seorang dapat pengikut. Baru seorang dapat diimankan oleh Nabi Allah Nuh alaihi salam. Punca paling besar pada zaman Nabi Allah Nuh ialah penyembahan berhala paling awal di atas muka bumi. Selepas zaman Adam, walaupun ada manusia yang melakukan kerosakan, ya, manusia yang melakukan keburukan dan dosa-dosa yang lain, dosa pembunuhan seawal anak Adam, Habil dan Qabil. Tetapi isu mensyirikkan Allah masih belum ada. Isu syirik yang pertama berlaku pada zaman Nabi Allah Nuh, bila manusia mula menyembah berhala-berhala yang diidolakan oleh mereka. Manusia-manusia soleh yang hidup sebelum mereka. Jadi inilah syirik pertama yang berlaku zaman Nabi Allah Nuh. Dan disebutkan 5 patung yang hidup pada zaman mereka. Dalam Quran antaranya apa nama-nama patung tu? Ha, sebut tuan-tuan. Ada yang nama Ya'uk, ada yang nama Nas, ada yang nama Wat, ada yang nama Suwa, dan macam-macam nama lagi. Tetapi hakikatnya kenapa demikian? Ini adalah peringatan. Zaman Nabi Nuh ada 5 patung. Sebab sejarah itu dia akan recycle. Sejarah itu akan datang balik berulang ke zaman kita. Mai ke zaman kita, hanya ada 5 patung sahajakah atau berapa patung yang ada sekarang? Tuan-tuan jawab, Sat.
Dah hak awal-awal tu 5 patung. Lah ni kalau nak suruh tuan-tuan kira agak-agak, tak berani nak kira. Terlampau sikit ke terlampau banyak? Maksudnya benda tu makin hilang atau makin berkembang? Benda tu makin berkembang. Kesyirikan tak akan pernah pudar dalam dunia ni sampai hari kiamat. Dia akan terus ada, berlangsung sampai hari kiamat. Benda ni adalah penting tuan-tuan sebagai peringatan. Kisah Nuh bukan berakhir dengan wafatnya Nabi Nuh, bukan berakhir dengan Allah menenggelamkan kaum tersebut. Tetapi berakhirnya sampailah bumi ini dikiamatkan oleh Allah, sifat itu akan terus ada. Dia bukan kata banjir besar mari, mampus habis, mati habis, oh tak ada dah syirik, orang bertaubat belaka, sorry to say, no. Benda tu akan datang balik sampai akhir zaman.